sekarang itu jam 8 lebih 52 dan sekarang aku mau skincarean dulu karena tadi habis mandi dan abis ini aku juga mau pergi keluar ke supermarket karena ada beberapa yang mau aku beli. Jadi hari ini aku mau pergi ke kafe dan aku berencana buat pakai tote bag ini karena aku udah lumayan lama nggak pakai tote bag yang ini. Jadi ini barang-barang yang mau aku bawa hari ini ke kafe. Aku bawa tab, aku bawa laptop. Kalau laptop ini wajib banget dibawa. Aku bawa tripod buat filming, aku bawa parfum, aku bawa lip tint sama bawa dompet. Thank you.
outfit hari ini tuh yang simple tapi tetap yang nyaman. Pakai sweater, terus aku pakai jilbab yang pastinya warna hitam karena hitam itu kayak paling nyaman dipakai. Aku pakai rok, ini tuh rok modelnya kayak bukan model sih, kayak jeans gitu tapi bukan jeans. Terus hari ini aku bawa beberapa barang di tote bag tapi nggak sebanyak biasanya karena punggung aku capek kalau bawa banyak-banyak. Dan nanti waktu pulang kayaknya aku mau bersihin kaca ini karena kacanya tuh debuan banget. Jadi aku mau kasih rekomendasi ke kalian stop kontak dari Ugreen. Stop kontak ini tuh yang 30 watt di jenis live. Kalau kalian udah sering nonton video aku tuh udah beberapa kali kasih rekomendasi produk dari Ugreen ke kalian. Dan emang produknya Ugreen itu bagus dan kualitasnya tuh gak perlu diraguin lagi. Stop kontak ini tuh 5-in-1, jadi ada 3 model, yang type F, ada yang type C, dan juga ada yang type A. Karena aku selalu butuh yang bisa ngecharge handphone atau laptop dengan cepat, ini tuh pilihan yang tepat, soalnya dia bisa ngecharge iPhone 13 di 30 menit itu udah keisi di 60%. Selain buat handphone dan laptop, dia juga bisa dipakai buat alat elektronik lain, tapi aku emang sering pakainya buat handphone sama laptop aja sih. Stop kontak ini tuh multi protection, jadi kalau kalian pakai ini tuh bakal kerasa lebih aman, soalnya dia bisa melindungi dari daya berlebih, perlindungan suhu, dan lain-lain. Aku udah pakai ini sekitar 2 mingguan dan so far aman dan enak banget buat dipakai ngecharge, soalnya dia tuh keisinya cepet. Stop kontak ini dilengkapi juga dengan high quality smart chip, jadi ada power chip dan ada PI chip yang bisa melindungi perangkat kita. Dan sekarang aku lagi coba buat isi baterai earbuds aku pakai USB yang type A dan mau isi baterai iPhone 6s aku pakai yang type C. Setelah beberapa kali dikirimin produk sama Ugreen, aku tuh puas sama produknya, soalnya gak ada yang mengecewakan. Dan semua produknya tuh bisa ngebantu proses editing video aku. Dan kedepannya aku juga bakal berencana kasih rekomendasi produk dari Ugreen lagi yang menurut aku worth to buy di 2023. Jadi jangan lupa buat cek produknya sekarang. Thank you.
sebetulnya. Sekarang aku mau lanjut buat bersihin kaca ini. Jadi ini kacanya udah bersih, udah gak ada debunya, dan sekarang aku mau ngerjain tugas. Thank you.